Asik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang cerah apa mendung ya teh? Cerah. Ya, alhamdulillah. Sehingga kita bisa dapat menyelenggarakan kegiatan HUT RI ke-75 dengan kreativitas networking. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat darinya. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Duh bingung. Kita perkenalan dulu ya untuk yang ada di depan kalian semuanya. Perkenalkan, nama saya Iman Iskandar dan rekan saya Lili Siti Fatima. Di sini kita akan menyampaikan kejuaraan-kejuaraan dalam kegiatan HUT RI ke-75 ini. Nah, sebelum ke pengumuman, jadi kita jelaskan dulu untuk teknisnya. Jadi pada tanggal 24 Agustus. Mulai adanya kegiatan 13 ya. Oh, jadi tanggal 13 Agustus kita pengurus OSIS melaksanakan kegiatan HUT RI ini. Di mana isi kegiatannya ini mulai dari ada beberapa mata lomba apa aja teh? Yang pertama snap video, yang kedua snap, yang kedua podcast, yang ketiga desain poster. Oke. Nah, jadi untuk seluruh siswa-siswi SMA Informatika Ciamis pada tanggal 13 kemarin kita udah melaksanakan untuk untuk pembuatan karyanya gitu. Lalu setelah itu hasil karya teman-teman semua diupload di Instagram juga di Facebook sesuai ketentuan yang berlaku. Terus pada hari Jumat semua data-data peserta sudah terkumpul dan lalu terus dinilai sama dewan juri yang terkait. Setelah itu, setelah penilaian sudah muncul hasilnya dan sudah kita rekap, dan pada hari ini kita akan umumkan siapanya yang akan menjadi juara. Jadi untuk perlombaan yang udah kita rekap, jadi untuk mata lomba poster ada 12 kelas yang sudah mengirimkan. 12-13 sih? 13 ya? 13. Lalu untuk snap video ada berapa? Ada 11 kelas yang mengirimkan. 11? Yes. Oh, 12. Oh, 12. Terus untuk desain poster? Oh, podcast. Ada berapa kelas? Ada 10 kalau enggak salah ya. 10 ya. 10 kelas yang ikut serta. Nah, jadi sebelumnya dari panitia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi semua peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan HUT RI tahun ini.
Oh, durasi. Nah, untuk selanjutnya gimana operator? Mau langsung diumumkan ini kejuaraan? Langsung. Barangkali pengen apa gitu? Pengen ngopi, pengen susu operator. Duh, kita bingung sebenarnya untuk sebenarnya gak tahan gitu pengen kasih tahu teman-teman semuanya. Cuman apa ya? Biar lebih ini aja sih. Biar lebih apa namanya ya? Lebih apa? Apa sih namanya tuh? Biar lebih apa sih namanya teh? Biar lebih surprise gitu ta. Biar jadi pertanyaan buat teman-teman semua, siapa sih yang juara? Barangkali dari kelas 10 kah, atau dari kelas 11, atau dari kelas 12 yang jadi juaranya. Nah, langsung saja kita umumkan untuk kejuaraannya. Yang pertama podcast. Bukan. Design. Kita umumkan juara desain poster dulu. Desain poster. Nah, desain poster ini ada tadi ada berapa sih? 13 ya, 13. Ada 13. 13 12. 12 ya. Enggak ada. Jadi 13. Jadi ada 13 kelas. Kelas yang ikut serta dalam mata lomba desain poster. Nah, untuk kejuaraannya kita umumkan hari ini. Untuk desain poster juara 3. Silakan untuk ya. Dan inilah dia juara 3 mata lomba desain poster. Ya, nah ini dia desain posternya. Atas nama siapa? Atas nama. Oh, ini desain posternya atas nama Mumu Muhaimin. Kelas berapa? Oke, ya kelas dari kelas 12 IPS 2. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Ini dengan nilai berapa, Kak? 90. Jadi ini desain poster dari kelas atas nama Mumu Muhaimin kelas 12 IPS 2 dengan total nilai 90. Oke. Untuk selanjutnya kita sambung ke juara kedua. Nah, juara kedua ini kita umumkan saja. Nah, ini dia untuk desain poster atas nama Reja dari kelas 11 IPS 4 dengan total nilai berapa? 92. Oke. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Yang meriah. Nah, bisa dilihat itu desain posternya dari atas nama Reja ya, kelas 11 IPS 4. Nah, untuk selanjutnya, yang selanjutnya ya ini, yang ditunggu-tunggu nih dari apakah kelas 10, kelas 11 atau 12 yang menjadi juara dalam mata lomba desain poster pada siang hari ini. Bentar. Biar lebih tegang. Inilah dia juara 1 mata lomba desain poster. Atas nama. Iya, ini dia posternya atas nama Randy Setiadi. Setiadi dari kelas 12 MIPA 1. Dengan perolehan nilai 94. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Itu merupakan satu capaian yang besar bagi seluruh para peserta juga. Kita
pada dasarnya untuk para juara kalian memang benar juara, tapi untuk yang tidak juara kalian tetap juara di mata kita semua. Oke, tepuk tangan dulu. Yang juara tetap semangat, terus berkarya dengan lebih baik lagi dan terus menjadi yang terbaik. Dan juga untuk bentar, dan juga untuk yang tidak jadi juara, jangan patah semangat, terus berkreativitas dalam di bidang desain poster ini. Semoga kelak bila mana ada perlombaan dari luar sekolah mengikuti perlombaan tersebut, kalian mengasah kemampuan dalam desain poster. Mudah-mudahan aja di event di luar sekolah bisa menjadi juara mengatasnamakan SMA Informatika Ciamis. Sekali lagi tepuk tangan dong. Untuk yang selanjutnya dari kita lanjut ke Snap Video. Podcast dulu. Untuk juara 3 bisa ini ya. Dan juara 3 mata lomba podcast. Operator, silakan. Bisa ditayangkan. Merdeka. Tak terhitung dalam jemari bertahun-tahun pistol-pistol itu bersiulan, teng-teng menggetarkan jiwa, darah menghujani bumi tercinta. Mereka terlelap dalam naungan penjajah. Terangkai merdeka. Tak terhitung dalam jemari bertahun-tahun pistol-pistol itu bersiulan, teng-teng menggetarkan jiwa, darah menghujani bumi tercinta. Mereka terlelap dalam naungan penjajah. Terangkai nyawa dengan tetesan darah. Nyanyian-nyanyian ledakan. Penistaan martabat. Namun mereka menyatu, berkukuh tangguh dalam tulisan nasib yang sama. Ini dia sutra yang suci, terjahit dalam dua rona yang syarat. Melapalkan jiwa yang suci nan membara. Bertahun-tahun yang menderita, lepaslah derita menjadi sejarah Indonesia. 17 Agustus 1945
45 Indonesia merdeka. 75 tahun kini bumi Indonesia merdeka. Kita bersama, kita merdeka. Beribu pahlawan yang bersemayan di seluruh bumi Nusantara. Beliaulah proklamator sejati Indonesia. Merdeka, merdeka Indonesia tercinta. Nah itu tadi hasil karya dari podcast juara 3 atas nama siapa tadi? Selpianti. Selpianti dari kelas 11 IPA 1. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Dengan perolehan nilai berapa? Nilainya berapa? 96. Tepuk tangan. Tepuk tangannya dong. Dilanjut juara untuk 2. Selanjutnya ya, yang juara kedua. Dan inilah dia juara 2 mata lomba podcast. Gugur karya WS Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak. Telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotaknya. Ia di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka di badannya. Bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai saga menatap musuh pergi dari kotanya. Sudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya, di antaranya anaknya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi selusin tindak, maut pun menghadangi. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah, dan aku pun berasal dari tanah, tanah Ambarawa yang cinta. Kita bukanlah anak tiada, karena kita punya bumi kecintaan. Bumi yang menyusui kita dengan air mata. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jua dari jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi.
bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang. Hari pun berangkat. Gugur, karya W.S. Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada Sir, ya. Ya dan nah, itulah dia juara kedua dari podcast atas nama Siti Nurhalim. Tepuk tangan dulu dong. Dari kelas saya 12 IPS 2 dengan perolehan nilai berapa? Bukan yang ini. Wow, 97. Tepuk tangannya. Sebelum ke juara satu mata lomba podcast, kita alihkan dulu ke juara mata lomba snap video. Kita langsung saja ke juara tiga. Dan untuk dan inilah dia juara tiga mata lomba snap video. Takkan pilu
Itulah tadi karya juara ketiga atas nama Erdin Rusdiana dari kelas 12 IPA 1. Tepuk tangan. Lanjut ke juara 2. Inilah hasil karya dari juara 2. Pada tahun lalu, kami merasakan kebebasan. Kami bisa merayakan kemerdekaan. Namun, tahun ini berbeda. Berbeda suasananya, berbeda perayaannya. Namun, semangat juang merdeka tetap sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dirgahayu Indonesiaku. Hasil karya Keiman Iskandar. Ya, nah. Ini dia orangnya. Ya, alhamdulillah sudah bisa apa? Menjuarai. Alhamdulillah. Juara kedua. Perwakilan dari kelas 12 IPS 2. Tepuk tangan. Mantap. Pada bergairah ini mah. Dengan jumlah ya, nilai untuk tadi yang juara 2 non itu snap video dengan perolehan nilai 100 minus. Tepuk tangannya mana? Nah, untuk sebelum kejuara satu snap video tadi sempat terlewatkan juara satu podcast. Nah, untuk saat ini kita umumkan juara satu mata lomba podcast. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alena Sani Anjani dari kelas 12 MIPA 2 SMA Informatika Ciamis akan membahas tentang merdekanya seluruh aspek kehidupan di tangan pelajar. Kenapa sih topik ini saya bahas? Karena pelajar saat ini adalah masa depannya Indonesia. Semoga dengan adanya pembahasan ini, para pelajar Indonesia,
khususnya di SMA Informatika Ciamis, semakin termotivasi dalam belajar. Oke, yang pertama, apa sih merdeka itu? Perlu diketahui bahwa merdeka berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Mahardika, yang berarti kaya, sejahtera, dan kuat. Kata ini dalam bahasa Melayu dan Indonesia bermakna bebas dan tidak bergantung atau independen. Merdeka juga berarti budak yang dibebaskan. Artinya, merdekanya Indonesia adalah kebebasan Indonesia dari kolonialisme. Tapi merdeka ini sering dikaitkan dengan masalah ekonomi, sosial, bahkan politik. Kenapa? Karena menurutku, merdeka bukan hanya membebaskan kita dari ketertindasan penjajahan. Namun, segala aspek kehidupan harus bisa dinikmati oleh rakyat. Mau itu ekonomi, sosial, keamanan, ketahanan pangan, dan seluruh aspek kehidupan lainnya. Yang kedua, kenapa merdekanya seluruh aspek kehidupan ada di tangan pelajar? Karena pelajar adalah generasi penerus bangsa, yang tentunya akan menggantikan posisi pemimpin yang menjabat saat ini di masa yang akan datang. Coba deh bayangkan, apa yang akan terjadi pada bangsa Indonesia kalau generasi penerusnya aja tidak menyelesaikan tugas? Misalnya 5 soal limit. Bagaimana nantinya penerus bangsa bisa menyelesaikan tugas yang lebih rumit lagi? Contohnya kebakaran hutan, meningkatnya angka pengangguran, rakyat kelaparan, pembangunan berantakan. Apa semua itu bisa teratasi dengan hanya membalikan telapak tangan? Enggak kan? Jadi kita itu butuh aksi dan banyak sekali latihan untuk mengembangkan kemampuan kita. Memang 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Itu artinya Indonesia yang kaya, bebas dari penjajahan. Tapi perlu diingat bahwa merdeka bukanlah akhir, tapi merupakan awal untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Untuk pelajar, dimulai dari hal terkecil yaitu menyelesaikan PR. Sebagai jam terbang kita untuk menyelesaikan PR yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, itu tadi kejuaraan satu. Juara satu atas nama Alena Sania Anjani dari kelas 12 IPA 2 dengan nilai perolehan nilai 99. Tepuk tangan. Nah, itu tadi udah di umumkan juara 1, 2, dan 3 mata lomba desain poster. Kemudian tadi juara 1, 2, dan 3 mata lomba podcast. Nah, untuk selanjutnya juara 1 mata lomba snap video. Dan inilah dia juara 1 mata lomba snap video. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.
adalah ungkapan bahwa semangat yang berkobar tidak akan padam hingga tetesan darah terakhir. Dan putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh. Itulah dia juara satu mata lomba snap video atas nama Fitri Novita dari kelas 12 IPA 3 dengan perolehan nilai 100+. Wow. Jadi yang juara satu dengan juara dua hampir sama. Snap video itu sebenarnya nilainya sama, cuma yang membedakannya tuh positif, positif, plus dan minus, dan min. Gitu. Tuh sangat disayangkan itu ya persaingan lomba snap video. Dan untuk yang selanjutnya inilah keseluruhan top 5 ya. Lima besar dari masing-masing mata lomba. Ya langsung. Ini dia hasilnya. Cek. Ya. Dan dari desain poster di sana yang pertama yaitu Randi Setiadi dari kelas 12 IPA 1 dan yang kedua Reja, yang ketiga Mumu, yang keempat Astri dan yang kelima Pauja. Untuk lomba podcast puisi yang juara satu Alena Sania Anjani, juara dua Siti Nurhalima, yang kejuara ketiga Selfie Yanti, juara empat Anggi, lalu juara kelima Irna Rizkia Ramadhani. Dan untuk kejuaraan dari snap video yang pertama Fitri Novita, yang kedua Ikan Iskandar, yang ketiga Erin Rusdiana, yang keempat Aulia, dan yang kelima Muhammad Ripa. Nah itulah ya, untuk para juara top 5 besar dari setiap masing-masing lomba. Hadiahnya ada apa aja sih? Nah, untuk hadiah kita bukan istilahnya hadiah ya, tapi penghargaan berupa sertifikat. Dan juga untuk peserta juga jangan patah semangat dalam berkreasi ya. Baik di desain poster, di snap video maupun podcast. Tetap semangat terus ya.
dan yang sudah berhasil terus bertahan dan terus apa memberikan yang terbaik dari untuk terus berlatih dan terus menjadi yang terbaik. Terbaik dan untuk sensitif untuk peserta juga kita beri penghargaan berupa sertifikat sebagai keikutsertaan dalam kegiatan HUT RI. Untuk sertifikat kalian bisa bisa kontak pengurus OSIS untuk pengambilan. Untuk setiap yang juara juga bisa konfirmasi terlebih dahulu ke pihak panitia untuk pengambilan sertifikat. Ya. Beres? Juga untuk penutupan akan kita mulai. Dan untuk penutupan kita jeda terlebih dahulu. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa dapat melaksanakan kegiatan HUT RI ke-75 dengan kreativitas networking. Tak lupa selawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir kelak. Amin. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara. Di antaranya yang pertama pembukaan, untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh pembina OSIS Bapak Dadi Rusyadi S.Pd., sekaligus penutupan acara secara resmi. Untuk selanjutnya penutupan kegiatan HUT RI ke-75 dengan kreativitas networking. Untuk menginjak acara pertama, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya sambutan dari pembina OSIS sekaligus menutup acara secara resmi, kepada Bapak Dadi Rusyadi S.Pd., waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Ilahi Robi bahwasannya kita bisa menghadiri kegiatan di akhir acara kegiatan HUT RI ke-75 SMA Informatika Ciamis yang diselenggarakan oleh pengurus OSIS SMA Informatika Ciamis 2020-2021. Mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semangat belajar, motivasi untuk berkarya, sehingga kita menjadi siswa-siswi ataupun pelajar yang sukses di kemudian hari. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita nanti di yaumil akhir. Bapak Ketua Yayasan dan Staf Pendidikan Bina Nusantara Kabupaten Ciamis, Bapak Kepala Sekolah SMA Informatika Ciamis, Staf TU dan Guru-guru SMA Informatika Ciamis yang saya hormati, seluruh pengurus OSIS SMA Informatika Ciamis yang saya cintai dan sembanggakan, seluruh peserta yang mengikuti kegiatan program memperingati Hari Besar Nasional HUT RI ke-75 yang saya cinta yang saya banggakan, siswa-siswi yang mendukung kegiatan ini yang saya cinta yang saya banggakan. Alhamdulillah tidak terasa di hari ini kita melaksanakan pembukaan dan kita juga harus melaksanakan kegiatan penutupan beserta dengan pengumuman hasil yang akan diinformasikan di akhir nanti siapa yang punya hak untuk mendapatkan predikat juara. Bagi kami, bagi kita semua, juara ataupun tidak juara bukan sebagian daripada ukuran, namun dari kontribusi dan keikutsertaan itu merupakan orang-orang yang atau siswa-siswi yang telah mensukseskan kegiatan hari ini sehingga semuanya bisa dikatakan juara. Dan adapun yang mendapatkan predikat ke-1, ke-2, ke-3 itu merupakan kreativitas yang lebih dari peserta yang lain. Oleh karena itu di acara penutupan kali ini saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua peserta. Walaupun kita tidak bertatap muka, informasi disebar lewat Instagram,
YouTube ataupun Facebook, tapi semuanya mengerti apa yang harus kita lakukan dalam mengisi atau memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan jadi kendala ketika kita di masa pandemi COVID-19, tetap untuk semangat untuk menjadi anak bangsa yang mempunyai karya, yang mempunyai motivasi untuk terus berkarya, belajar, sehingga kita tercapai cita-cita yang kita inginkan. Itu saja sambutan kali ini untuk di penghujung acara. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan peringatan Hari Besar Nasional Republik Indonesia yang ke-75 SMA Informatika Ciamis yang dilaksanakan oleh pengurus OSIS dinyatakan telah berhasil dan ditutup. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dadi Rusyadi atas sambutan sekaligus penutupan acara secara resmi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di penghujung acara kali ini, semua rangkaian acara telah kita laksanakan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Saya atas nama panitia mewakili seluruh rekan kerja yang lain mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Dan sampai jumpa di kegiatan HUT RI ke-76 tahun 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.